seperti di dalam Alkitab itu kan sejarahnya dia datang, dia dia bertemu, dia berinteraksi. Tuhan kami nggak datang kayak teculuk, sorry ya, jangan samakan Tuhan kita. Tuhan kita beda. Tuhan ya itu gak kalau nggak bisa membuktikan kalau di pengadilan. Tuhan kami enggak, iya, karena di, Tuhan kami nggak kayak teculuk, iya. Datang-datang minta makan, butuh butuh. Nah ini kan suka, ini kan beda. Sudah ini apa namanya? Ini namanya penghujatan ya, Tuhan kayak teculuk. Kan gitu kan, Tuhan ya, jawab aja. Tuhan kami nggak kayak teculuk, iya. Datang-datang minta makan, butuh butuh. Nah ini kan suka, ini kan beda. Sudah ini apa namanya? Ini namanya penghujatan ya, Tuhan kayak teculuk. Kan gitu kan, Tuhan jawab aja. Datang, kami nggak kayak teculuk, iya. Datang-datang minta makan, butuh butuh. Nah ini kan suka, ini kan beda. Sudah ini apa namanya? Ini namanya penghujatan ya, Tuhan kayak teculuk. Kan gitu kan, Tuhan jawab aja. Orang Islam, kami memegang Al-Quran sebagai kitab suci kami. Mau kalian percaya atau enggak itu penurusan kami. Di dalam kitab itu tertulis bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, tolong apa yang Tante pertanyakan kepada saya, tolong Tante tunjukkan. Gitu aja udah. Oke, lanjut. Tadi saya Tante minta kepada saya ayat di mana Allah Tuhan kami yang kami sembah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang tidak ada lagi selain dirinya. Sudah ada ayatnya dan dalilnya bahwa dia adalah Tuhan. Sekarang mana Tante, si Yesus yang Tante sembah sebagai Tuhan itu menyatakan aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mana ayatnya? Udah itu aja. Ya, silakan ya. Ya. Kalau kamu mengatakan ini sekarang saya ya. Nah, sekarang begini, kalau kamu meminta seperti itu artinya kamu menggiring opini, kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya, ya. Kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya. Maaf, yang kami punya ini Alkitab ini. Yang saya pegang ini Alkitab ini perjanjian lama, perjanjian baru. Dan Alkitab kami mengatakan Tuhan kami itu juga apa Elohim. Ya, pernyataan Elohim itu betul tadi kata Sofiatul bahwa itu ya kata-kata yang di Taha itu memang diambil dari perkataan di dalam Alkitab kami di dalam Keluaran. Tetapi maaf, di tempat kamu itu yang mengatakan seperti itu hanyalah nabimu, keluar dari mulut nabi, hanya mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia menerima wahyu. Tetapi di kitab kami ya, di kitab kami mengatakan akulah Tuhan Allahmu, lengkap dengan keberadaannya, lengkap dengan buktinya, bahkan membuat bangsa itu mati ya. Oleh karena bangsa itu banyak yang mati, oke, oleh karena bangsa itu banyak yang mati, akhirnya mereka meminta supaya Musa, dia bilang, mereka mengatakan kepada Musa kalau Elohim itu mau datang, datanglah dalam wujud seorang nabi. Oke, nah itulah sebabnya di dalam Ulangan 18 itu Musa mengatakan seorang nabi akan diberikan kepadamu tepat seperti yang kamu minta dahulu. Nah, perkataan ini membawa dampak ya, membawa dampak bahwa Elohim itu akan nampak dalam wujud seorang nabi. Jadi yang saya mau tekankan kepada kamu, ketika Muhammad mengatakan akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, itu cuma perkataan Muhammad. Nah, kalau kami akulah Tuhan Allahmu, sembah akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain daripada aku, itu ada dengan pembuktian-pembuktian. Lalu bagaimanapun, mau bagaimanapun, kami lebih unggul karena kami punya bukti, kami punya fakta yang menunjukkan bahwa Tuhan kami itu ada, gitu loh. Ya, itu satu dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kamu, lalu Tuhannya Musa juga, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya Musa juga? Tunjukkan kepada saya. Udah gitu dulu. Udah, Bu Uti. Iya. Apa buktinya bahwa Allah itu, Subhanahu wa Ta'ala? Ada Erben mungkin mau nambahin. Oh iya, Pak Erben, silakan ya, Pak Erben. Iya. Iya. Nah, ya, itu tadi kan Bu Uti ada 1 menit. Ben, 1 menit Ben, silakan dibuka ya. Mute-nya Ben. Makasih. Ya. Co-host tolong dong dibukain mute-nya Erben. Buka sendiri-sendiri udah, buka sendiri-sendiri. Ya. Bisa enggak? Masih belum ya? Belum, belum itu. Oke, sebentar. Nah. Oke, buka sendiri-sendiri. Erben, buka nah, Ben.
Gak bisa tuh, Erben, masih ada 1 menit. Oke. Jadi gini ya. Erben masih ada 1 menit habisin. Iya. Untuk mengenali Yesus itu, orang Kristen melihat Yesus sebelum jadi manusia dan kemudian setelah jadi manusia. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Betul. Maka segala karya Allah di dalam PL itu tentu itu karya Allah bersama dengan firman yang ada dalam dirinya. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh saudara muslim. Jadi di mana Allah mengaku dirinya Allah di dalam PL banyak sekali. Yesus itu siapa? Firman-Nya menjadi manusia. Yesus itu Tuhan, iya. Orang muslim banyak tidak mengerti beda kata Tuhan dengan Allah dalam konteks PB. Di sini menjadi problema teologis. Ya. Karena bagi Musa namanya Tuhan. Bagi orang Kristen, Allah itu gelar panggilan kepada sesembahan. Sedangkan Tuhan itu gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada orang-orang terhormat. Jadi di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia disembah sebagai Tuhan. Tapi di mana Yesus mengaku dirinya Allah? Di dalam PL, Allah Yahweh itu memperkenalkan diri sebagai Allah. Dan firman ada di dalam dirinya di situ. Itulah cara Kristen mempelajari Alkitab. Menurut saya yang tertawa ini kurang bagus ini. Ini ciri-ciri. Enggak ada Ben, enggak ada yang tertawa Ben. Enggak ada. Suara anakku batuk. Sorry, aku enggak bisa nge-mute. Kalau aku mute nanti aku ke mute mute lama itu, nanti. Itu terpaksa. Itu jawabnya ya, Mbak Uti. Ya. Jadi kalian tidak memahami cara pandang Kristen terhadap posisi Yesus sebelum jadi manusia, saat manusia, baru kemudian setelah dimuliakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka dia nggak akan bisa memahami Alkitab. Para mantan-mantan Kristen itu kan banyak dan memahami ini, maka mereka banyak koar-koar. Akhirnya mereka mengungkapkan kesesatannya saat menjadi orang Kristen. Iya, thank you Ben. Jadi orang Kristen sudah lewat. Oke, udah itu. Ya, siap. Thank you ya Ben, udah menggantikan Sofiatul yang nggak bisa ikut aturan. Nggak usah bilang. Nah, sekarang waktunya gitu-gitu. Muslim mau Uni Riva atau hamba duluan Uni? Kelvin duluan aja deh. Nanti saya langsung bertanya aja soalnya. Oh gitu, iya siap. Oke, silahkan 3 menit. Ya, tadi yang Buti bahas apa ya, lupa. Intinya gini, dalam Tauhid itu deklarasian itu penting. Jadi ketika ada yang ingin dituhankan, maka deklarasi atau pengakuan dari Sang Zat yang penting gitu. Contoh ya, At-Tauhid tadi ayat 14. Nanti ada juga Maryam 65, Asyura 11. Terus ada juga Al-Ikhlas dari 1-4, di mana deklarasi akulah Tuhan Allahmu, tidak ada denganku, tidak ada ilah lain yang mendampingiku, semacam itu deklarasi, dan Islam mengimani itu begitu. Sekarang posisinya, kalau memang ada deklarasi Yesus mengatakan akulah Yesus yang mendampingi Tuhan menciptakan alam semesta, nah kayak gitu, kita ikutin, kita akan menghargai. Kalau misalnya tertulis, posisinya itu tidak tertulis, maka dari itu mualaf-mualaf yang mengkaji secara akademisi mengenai kredibilitas dari ketuhanan Yesus memilih pindah ke Islam kan, dan lebih terbukti gitu, ada valid proofnya, ada textual proofnya. Ini yang mesti dipahami oleh Bro Erben dan juga Bu Uti. Kemudian mengenai ada firman dalam Tuhan. Sebenarnya firman dalam Tuhan itu ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasaan dari Tuhannya sendiri gitu, yang dimana maha adil, maha hidup gitu, maha pemarah, maha pembalas tipu daya, macam-macam. Jadi nggak cuma firman doang, karena firman itu kan definisi yang kami punya ya. Definisi yang kami punya mengenai firman ini mengartikan bahwa firman setara dengan bicara begitu. Bicara menghasilkan kata.
kata ini kemudian menjadi makhluk atau tidak, hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran sendiri atau kitab-kitab suci yang lainnya, inilah yang ditolak untuk dipahami oleh para Tritunggal. Gitu Ben, gitu Bu Uti. Jadi silakan dibuka logikanya, lawanlah hal-hal yang duniawi seperti keluarga, finansial, dan ekonomi, lalu kembalilah kepada kebenaran, di mana kebenaran ini sangat tertulis dengan jelas dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran maupun Biblos. Ini sama-sama tidak ada yang menuhankan sesuatu seperti makhluk manusia ini gitu. Silakan Uni. Saya dong. Oke. Tadi kan saya sudah tentang pernyataan Tuhan itu kan sudah dinyatakan tadi di Al-Quran bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Lalu tadi Sofiatul dan Bu Uti mengutip ayat Keluaran juga. Memang Tuhan Bani Israel memang menyatakan dirinya Tuhan. Nah, tapi di dalam kitab Bani Israel dia menyatakan dirinya satu-satunya Tuhan. Lalu entah kenapa di zaman Herodes ketika Yesus lahir dari seorang wanita bernama Maryam, konsep ketuhanan menjadi tritunggal. Padahal orang Yahudi pun Tuhannya monoteisme. Istilahnya mereka menyembah Tuhan yang satu. Tiba-tiba kenapa ribuan tahun nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tritunggal? Kenapa kok di zaman Herodes baru timbul lah Tritunggal? Kalau memang Tritunggal ini penting, silakan dijawab. Maaf, udah kita ini aja ya, tambah 4 menit, 4 menit ya. Ya. Masing-masing ya, Buti. Ya. Mute-nya? Ya. Buti. Oh, entar. Waduh. Aku mau di kalau aku mute ini aku nanti enggak buka enggak buka ya, sendiri. Soalnya, udah saya tadi kan nggak ini aja nggak kondusif jadi ini ditutup. Buti 4 menit ya. Iya. Silakan Buti. Iya, jadi ini Riva nih sebetulnya mau menggiring opini, pengetahuan dia mau dipaksa-paksain ke orang gitu, seolah-olah yang kamu mengerti itu adalah kebenaran. Saya nanya. Betul kata Erben. Iya, pertanyaannya itu menggiring opini. Udah biar saya ngomong, menggiring opini. Betul kata Pak Erben, ketuhan kami sebelum Yesus datang sebagai manusia ya Tuhan kami itu Elohim. Ya setelah dia datang menjadi manusia ya Tuhan kami Yesus gitu loh. Tetapi ingat kami mengenal Allah yang Tritunggal. Ya Elohim itu kan sudah dikasih tahu dia itu mengatakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Lalu dia dikatakan di situ bahwa penebus dan juru selamat itu dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dengan cara mencurahkan darahnya di dalam Yesaya 53. Nah, setelah dia datang menjadi manusia, disebutlah di situ bahwa dia itu adalah firman-Nya. Sebelum dia datang sebagai manusia, jelas Yesus mengatakan aku datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Yesus sudah mengatakan begitu, Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu gitu loh. Jadi kalau kamu mengatakan mana Yesus mengaku Tuhan, mana Yesus mengaku Tuhan, yo di dalam dia ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, ketika dia mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, ketika dia mengatakan dia adalah anak Allah, dari disitulah dia mengaku Tuhan. Tetapi jangan dikira dia juga tidak pernah mengaku Tuhan. Dia banyak juga ayatnya dia mengaku Tuhan. Tetapi inti dari kedatangannya itu dia datang sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai firman. Itulah yang benar karena dia itu adalah firman-Nya. Telah tertulis di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Pengesahannya ada, buktinya ada, dalilnya ada. Ketika kalian menolaknya ya terserah kalian. Yang kami tahu Yesus itu adalah anak Allah dan ketika dia anak Allah ya dia bukan Allah Bapa lagi, dia punya pribadi yang anak Allah. Tetapi itu dulu dan sudah berlalu beribuan tahun yang lalu. Sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Dan dia telah menyerahkan segala kuasanya itu kepada Yesus. Jadi kepada Yesus itulah kamu akan datang menyembah dia. Yesus itulah Tuhan. Nah ini konteks pemahaman kami. Jadi jangan dipaksa-paksain seperti di agama kalian. Agama kalian minta akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau enggak sembah dipentung-pentung gitu. Enggak kayak gitu Riva. Jadi kalau kamu menanya mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan, itu kan artinya kamu enggak ngerti gitu loh. Enggak tahu, asal-asal ngomong aja gitu. Mengikuti kamu punya doktrin.
disama-samain, sedangkan doktrin kita berbeda. Allah kami Tritunggal, Tuhan kamu itu satu, tetapi satu juga yang tidak dikenal, satu yang mana tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data-data sejarah, tidak ada, semua hanya mengklaim, hanya ada di dalam kitab kamu, di dalam huruf-huruf itu Allahmu, tetapi di luar itu tidak ada pembuktian gitu loh. Ya, jadi kalau ketika kamu menanyakan seperti itu, ya saya nggak bisa jawab karena itu bukan pertanyaan. Jelas sekali kamu nggak ngerti gitu. Ya silakan Pak Erben. Oke, jadi gini ya. Mungkin kalian tidak memahami makna Tritunggal dalam konsep Kristen. Tritunggal itu kami pahami bukan tiga Tuhan ya, tetapi Allah yang Esa, yang kekal, memiliki Firman dan Roh. Rohnya itu diutus untuk menyertai orang percaya. Disebutlah Roh Kudus, Roh Kebenaran atau Penghibur. Sedangkan Firman-Nya diutus menjadi manusia, itulah Yesus. Terus karena dia berasal dari Allah, disebutlah dia anak Allah. Dan kepada Yesuslah Allah memberikan segala kehendak-Nya untuk menyelamatkan. Jadi Tritunggal itu artinya Allah yang Esa, kekal bersama Firman dan Roh-Nya. Firman-Nya diutus menjadi manusia, Yesus Kristus. Roh-Nya mendiami kehidupan orang percaya. Itulah Roh Kudus. Jadi inilah pemahaman Tritunggal dalam konsep Kristen. Kalau kalian pahami Tritunggal itu tiga Allah, kami katakan itu kolo-kolo itu semua. Kolo-kolo. Habis waktunya, silakan tim dari Muslim. Oke, siapa dulu nih? Selayar apa nih? Uni. Oke, terima kasih Bang Erben. Sekarang ini ya, poinnya begini sebenarnya Tante Uti. Tante Uti mau jadi Kristen sampai mati pun gak ada masalah sama saya sebenarnya. Doktrin Tante silahkan imani. Lakum dinukum waliyadin, apa? Lakum dinukum waliyadin. Aslinya agama Tante silahkan Tante imani, Bang Erben pun begitu. Sebenarnya saya juga gak peduli Tante mau sampai mati Kristen, gak peduli. Jadi jangan menggiring opini, saya memaksakan pemahaman saya kepada Tante, satu. Yang kedua, kenapa saya harus memahami ketuhanan Tritunggal yang jelimet gitu, sementara saya adalah seorang Muslim? Saya tidak mungkin menerima apapun yang kalian sampaikan sementara saya menggunakan akal sehat untuk memahami ketuhanan. Satu, ketika Tuhan saya katakan dia satu, artinya dia satu, enggak perlu dia katakan dia satu, tiba-tiba dia merubah firman-Nya menjadi Tuhan, kemudian dia mengingkari perkataannya, dia bilang pertama dia satu, akulah satu-satunya Tuhan, tiba-tiba di zaman yang lain dia menjadikan firman-Nya Tuhan, menjadikan Roh-Nya juga Tuhan setara dengan dia, artinya dia sendiri mengingkari perkataannya. Nah, saya tidak bisa terima itu. Sebagai orang yang berakal sehat, saya tidak akan menerima Tuhan yang mengingkari perkataan dirinya sendiri. Di awal dia katakan nih, Yesaya 46:9, akulah satu-satunya Tuhan. Banyak ayat di Perjanjian Lama dia katakan dia satu. Bahkan ya, ini satu ayat yang harus saya kasihkan kepada kalian, bahwa Tuhan itu di dalam kitab Mazmur, bahkan dia bukan cuma satu, tapi dinyatakan bahwa dia itu sendiri. Nah, dia katakan dia sendiri, tiba-tiba kalian menyatakan Tuhan itu ada Roh Kudus, kemudian ada siapa, ada anak-Nya gitu. Bentar, saya ambilkan ayatnya dulu, bentar, ini, nah saya lupa nih nyimpan ayatnya di mana nih. Nah, di Mazmur 86 ayat 10, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Jadi di kitab kalian Tuhan itu cuma sendirian di Perjanjian Lama gitu. Tiba-tiba di zaman Herodes dia punya tiga pribadi, ada Roh-Nya, kemudian ada anak-Nya atau firman-Nya menjelma. Kan kalau memang Tritunggal ini adalah konsep dari awal Tuhan itu ada, di mana diajarkan di Perjanjian Lama? Tadi ayat yang tentang Yesus menyatakan diri Tuhan udah enggak ada jawabannya, Tante Uti ya, dikonfirmasi. Yang kedua, ayat menyatakan Tritunggal itu diajarkan para nabi. Kalau memang Tritunggal itu penting sebagai konsep ketuhanan, di mana Musa mengajarkan Tritunggal, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan Tritunggal? Oke, silakan lanjut Kores. Ya, ini mesti dikasih Maleakhi 3 ayat 6 dulu kali. Dalam Maleakhi 3 ayat 6 kita bisa lihat ya. Ini di bentar. Ini dikatakan Tuhan itu nggak berubah, jadi segala sesuatunya itu tetap, itulah maha kuasa gitu. Kalau berubah berarti nggak kuasa, karena harus membentuk dirinya sendiri untuk sesuai dengan dimensi. Yang kayak gitu nggak kuasa. Itulah kenapa Tuhan berbicara begini.
Tadi lihat ya. Malaikat 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Sekarang kalau ada Tuhan jadi manusia itu perubahan namanya. Gitu loh. Tuhan tuh enggak berubah. Ini Budi, bisa saya duluan ya. Iya, silakan, Pak. Jangan jadi jangan maksa-maksa bahwa firman-Nya berubah, pendengarannya berubah, penglihatannya berubah, apalagi menjadi sesuatu manusia yang bisa apa yang bisa pipis kemudian dipentung-pentung. Jadi jangan dipaksain kayak gitu. Malaki 3 ayat 6 ya, diingat-ingat. Tetap aja selayarnya apa? Selayar. Saya dulu aja deh, Pak Erben. Nanti sebentar. Ya udah, berapa menit lagi? Oh. Jadi gitu ya, ya. Bro Erben dan Bu Uti, Tuhan tidak berubah. Sudah saya tambahin ya, boleh. Bahwa Tuhan itu di dalam perjanjian lama minta disembah ya. Jadi bukan Tuhan umat Islam aja yang minta disembah. Cuman Yesus aja yang minta disembah. Berarti dia bukan Tuhan. Silakan. Ya. Nah, sekarang saya ya. Nah, ini ya. Rifa ya, dia saya kadang kepengen gitu Rifa tuh mengupas ayat Qur'annya itu sampai tuntas, menunjukkan kepada saya betapa Tuhannya itu hebat, betapa Tuhannya itu ada gitu. Jadi dengan bangga menunjukkan, enggak seperti saya kepengen gitu loh, supaya kamu tuh seperti saya, menjelaskan Tuhan saya itu dengan berani, dengan lantang, dan dengan bangga. Kalau kamu kan enggak bisa, kamu caranya kan terus-terus aja menyerang-nyerang kekristenan. Yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan, enggak masa bodoh dengan Tuhan saya, apakah Tuhan saya itu Tuhan beneran atau tidak, yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan. Tetapi maaf juga Rifa, kamu menggunakan ayat-ayat yang saya bilang asal comot, comotologi, cocokologi gitu loh. Kamu mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 9, di dalam Yesaya 43 di situ dikatakan dengan jelas ya. Ini Yesaya ini enggak bisa kamu asal comot aja. Pernyataan Yesaya itu bilang apa di situ? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Juru selamat itu artinya yang memberikan keselamatan. Keselamatan hanya pada Dia sajalah ya. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah itu dia, dikatakan sudah dikasih tahu, Dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami, menebus kami dengan manusia. Kalau ada ayatnya, kenapa kamu pura-pura enggak tahu gitu loh. Lalu di situ dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah ini dia, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Oke, okay? Dia itu adalah Elohim yang disebut oleh Elohim sendiri. Dia menyebut dirinya Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Ini ayat yang merupakan plesetan kamu. Bangga banget, petantang, petenteng dengan ayat ini, tapi mempermalukan dirimu sendiri ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk tuh maksudnya apa? Sebelum Dia tidak ada yang penebus dan juru selamat. Sebelum sesudah Dia tidak ada lagi yang penebus dan juru selamat. Penebus dan juru selamat itu diceritakan oleh Yesaya. Cara Dia menebus itu bagaimana? Dengan mati dan menjadi korban penebus salah. Baca semua itu ayat ini ya, ayat Yesaya, baru kamu tidak salah gitu loh. Lalu di dalam Maleakhi 3 ayat 6 itu, Tuhan tidak berubah. Tidak berubah apa? Tidak berubah dalam ketetapan-ketetapannya. Ketetapan dalam membayar perpuluhan. Itu konteksnya. Enggak nyambung jadi kalian ya. Silakan Pak Erben. Jadi gini ya, tadi yang ditunjukkan selayar itu, coba tunjukkan dulu selayar. Biar saya cari kalian malam ini. Tunjukkan dulu layaknya tadi. Tunjukkan dulu, Bro. Di situ kan ya, udah enggak usah ini, bacain aja. Ya, kata bacain Tuhan aja. Kata Tuhan di situ kan huruf besar. Itu diterjemahkan dari kata Yahweh, Bro. Ya. Jadi Tuhan huruf besar semua dalam konteks PL. Beda artinya dengan kata Tuhan, hanya huruf besar dalam konteks PB.
Nah, ini banyak orang Muslim tidak mengerti sehingga seringkali menjadi salah kaprah di situ. Jadi Tuhan di sini ini berbicara Yahweh. Yahweh itu tidak berubah. Tetapi Yesus itu adalah firmannya Yahweh. Iya. Menjadi Tuhan, tapi Tuhan di situ kurios. Makanya PL bahasa Ibrani, PB bahasa Yunani apa? PB bahasa Yunani, PL bahasa Ibrani. Di situ yang harus dipahami. Oke, saya share screen. Supaya saya jawab di pause waktunya. Oke ya, kita main cantik aja, main cantik. Ini waktunya 20 detik lagi, Arben. Slow, Ben. Oh, nanti aja lah kalau gitu ku jawab. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat bahwa Allah yang Esa memiliki firman dan roh di dalam hakikat dirinya. Kalau Ripa tadi menunjukkan hanya satu ayat, saya bisa tunjukkan puluhan ayat. Ini semua ada di sini. Ya, saya bisa presentasi, tapi karena waktunya, okelah. Jadi semua ada ya. Jadi orang Yahudi juga mengakui bahwa Allah mereka itu memiliki firman, memiliki roh. Justru kalau Allah tidak memiliki firman, itu namanya Allah yang goblok. Allah yang tidak memiliki roh, itu namanya Allah yang mati. Habis waktunya ya, Ben. Oke. Okay. Ya. Ini mau duluan? Oke, saya cuma mau menegaskan tadi pertanyaan saya yang pertama nggak dijawab, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Yang kedua, di mana Tritunggal itu diajarkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama itu nggak tidak tersentuh ya. Oke, lanjut dijelaskan Slayer. Iya loh, malah tunjukin aja dalilnya, kita diem. Muslim tuh gampang tunjukin dalilnya, kita diem. Cuma kan enggak gitu, jatuhnya konsep-konsep lagi, formula-formula lagi, penggabungan-penggabungan, pelintiran terjemahan, lalu menjadi konsep ketuhanan. Itulah iman kalian gitu. Sekarang, kalau misalnya Tuhan tidak berubah, maka segala sesuatu, firmannya, ruh ciptaannya, sifat-sifatnya tidak berubah, akan begitu terus sampai akhir zaman nanti. Sekarang posisinya firmannya berubah menjadi manusia, udah gagal dia menjadi Tuhan. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ya enggak? Iya dong. Logika lo ini. Ini logika ketuhanan lo. Kalian nyampe enggak sampai sini? Itulah kenapa ditetapkan. Tuhan mendeklarasikan dirinya tidak berubah gitu. Ya Tuhan kalau huruf gede Yahweh. Tuhan yang huruf T-nya doang yang gede itu Yesus. Enggak gitu. Tuhan ya Tuhan. Sesuatu yang maha kuasa. Yang ada itu tuan dalam bahasa apa bahasa ya ini ya Melayunya gitu. Dan kalau lu pengen tahu, Hokirios itu disebutkan kepada manusia-manusia biasa juga. Filipus disebut Kirios, Herodes disebut Kirios, orang yang punya pohon anggur disebut Kirios, itu terbukti dalam Biblos-Biblosnya sendiri. Cuma waktunya enggak cukup, jadi mungkin gua akan bawakan berikutnya. Lalu yang mesti diketahui juga sama Bu Uti ini adalah juru selamat nggak cuma Yesus. Ehud juru selamat, Otniel juru selamat, Alexander the Great juga juru selamat. Itu Alexander the Great adalah yang di Yesaya 19:20 disebutkan Tuhan menurunkan penyelamat atau dalam apa Hebrew-nya tuh Mawoshia. Mawoshia. Ini Mosia tuh gak cuma satu, itulah cara Tuhan menjadi juru selamat. Dia membangkitkan juru selamat yang berbentuk manusia, gitu, yang kemudian nanti mati. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita babat ya? Nah itulah, ini Islam itu simple. Deklarasinya ada ya kita imani, deklarasinya tidak ada ya kita tidak imani, karena itu jadinya bidat. Sekarang Tritunggal, Tritunggal ini kan tiga pribadi dalam Tuhan. Sekarang posisinya yang RB jelaskan dari tadi berkali-kali, Yahweh Vave mempunyai dua pribadi dalam dirinya, yaitu Roh Kudus dan Firman. Hanya ada dua, ini jadinya duit tunggal. Terima nggak, Ben? Kalau misalnya lu pengen ngomong Tritunggal, maka Yahweh Vave mesti menjadi pribadi dalam Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi ada tiga pribadi, nih baru tuh di dalam Tuhan ada tiga pribadi. Oke, ini lanjut boleh? Mau selesai nggak? Uni mau kasih tadi tentang penyembahan, esensi Tuhan ya, karakter Tuhan atau sifat Tuhan itu tentu adalah Tuhan yang dari awal ada itu pasti gak akan berubah sifatnya sampai kapanpun. Nah, di Ulangan 6:13, engkau harus takut akan Allah dan sembahlah dia. Itu ada pernyataan di bahwa Tuhan itu harus ditakuti dan harus disembah. Yesus gak perlu ditakuti bagi umat Kristen ya kan. Dia kan kayak teman gitu, hello coy, Yesus datang menjamah-jamah ya kan.
Nah, yang kedua, terus harus menyembah. Sementara Yesus nggak pernah minta disembah, ya kan? Sementara Yesus katanya adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam esensinya sama, karakteristiknya sama, pernyataannya sama, dia tidak akan berubah di dalam ketetapan. Sementara orang Kristen hukum Taurat aja udah dibatalin, ya kan? Hukum dia yang ngasih tiba-tiba kok berubah gitu kan? Nah, karakteristik ya, kita kembali ke esensi Tuhan Bani Israel, apakah berbeda dengan Tuhannya umat Islam? Ya gak beda lah, namanya nabi-nabi dahulu ya diutus Tuhan yang sama sampai Tuhan yang sekarang ini, gitu loh Slayer. Dan kembali lagi bahwa pertanyaan saya dua tidak dijawab dan tidak disentuh ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, makasih dari tim Muslim, silakan. Oke ya, jadi ya Ben, sebentar Ben. Oke, keluarin Ben, keluarin Ben presentasinya Ben. Oke, saya keluarkan. Oke. Gak bisa. Cara waktu ini, silakan. Oke ya. Oke, jadi saya akan tunjukkan data-data Alkitab ya. Ini. Jadi bahwa Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya. Saya tidak akan mengatakan satu-satu di sini. Bentar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi Allah itu dipanggil sebagai Bapa. Itu jelas. Nih, saya cepatkan. Data Alkitab bahwa Allah dipanggil sebagai Bapa ini, Muslim nggak pernah memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, good. Penjelasannya di sini. Siapakah Yesus? Adalah Firman Allah yang disebut Anak. Ayat-ayatnya di sini bahwa Firman Allah ada. Jadi uti itu kurang piknik. Ini banyak ayat-ayat. Baru Allah memiliki Roh, karena Roh itu artinya prinsip hidup Allah. Ini ayat-ayatnya. Bahwa Allah telah membuat aku mencurahkan rohku ke atas semua orang. Jadi banyak. Jadi itu sudah terbantai ya. Jadi saya hanya tunjukkan aja karena waktunya untuk menjelaskan sangat sedikit di situ. Jadi ketika firman jadi manusia, Allah tidak kekurangan firman. Sama seperti orang Muslim mengatakan bahwa Quran itu firman Allah. Apakah ketika Quran diturunkan kepada Jibril, Allah jadi kehilangan firman? Yang harus dipahami oleh saudara Muslim, firman dalam konteks Kristen itu artinya adalah hikmat Allah, logos, pengetahuan Allah. Tentu pengetahuan Allah kan maha kuasa, pengetahuan Allah kekal, pengetahuan Allah tidak seperti manusia. Itu yang harus dipahami. Baru berbicara juru selamat, memang penyelamat-penyelamat ada di dalam PL, dan itu cukup banyak. Dibilang Slayer, tetapi yang mau saya tegaskan sama Slayer, yang menyelamatkan manusia dari dosa hanya Yesus, yang menyelamatkan manusia dari maut kematian kekal hanya Yesus, yang menyelamatkan manusia untuk masuk surga hanya Yesus. Yang lain itu penyelamat dalam konteks politik pada waktu itu. Yep. Di situ. Jadi Bro Slayer harus memahami makna kata itu. Di situ. Baru istilah kata pribadi. Anda seringkali orang Muslim tidak memahami maksud pribadi yang dimaksud oleh gereja. Pribadi ini saya ganti aja kalimat begini, hakikat keberadaan atau realita konkret. Artinya bahwa firman Allah memiliki keberadaan di dalam diri Allah. Itulah maksud pribadi itu. Bahasa apanya itu, hipostasis dan lain sebagainya ya. Roh itu juga memiliki keberadaan di dalam diri Allah. Maka saya katakan tadi sama bro kalian semua, bagi Kristen dan Yahudi, Allah yang tidak memiliki firman itu namanya Allah yang goblok. Ya. Allah yang tidak memiliki roh. Bahasa. Allah yang mati. Memang iya, bukan bahasa memang. Enggak ada bagi orang Kristen lain dari goblok. Ya, saya dulu karena dong. Iya. Ini, saya okay, mau lanjut, tahu. Yuk. Ya, tadi tadi apa Riva mengatakan ya pertanyaannya enggak dijawab, bukan enggak dijawab, belum dijawab karena waktunya. Ya, di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Nah, ketika kamu mengatakan dia adalah Tuhan, Yohanes 9 ayat 35. Ya, di Yohanes 9 saya baca aja ya, biar kamu enggak ini ya. Di sini dia mengaku bahkan dia menerima sembah sujud dari orang ya. Di sini dia berkatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka.
Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah itu Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Itu, Yesus menerima sembah sujud. Dia juga banyak mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi inti dari pengakuannya, dia menyebut dirinya anak Allah. Karena anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Dia mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Dan sekarang sudah kembali ke Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu saja. Oke, terima kasih. Enak kan kalau pakai timer. Oke, sekarang tim Muslim menjawab, silakan Uni Riva. Sekarang saya boleh bertanya enggak? Masa kalian nanya saya terus, nanya kami terus? Ya, kenapa enggak digunain tadi waktunya buat nanya? Ya, waktu saya enggak ada. Boleh tanya dong, dikit aja boleh dong. Masa kami boleh, kasih kasih lah, kasih kasih kasih. Boleh. Nah, begini kan. di keislaman mengatakan tadi kan si Riva bilang bahwa Allah itu adalah Tuhannya Nabi Musa, juga Tuhannya Nabi-Nabi Israel. Saya minta tunjukkan, karena Nabi-Nabi Israel itu dia menyembah Elohim gitu kan, Allah yang Tritunggal ya, dia menyebutnya Elohim. Nah, saya minta dari Riva tunjukkan kepada saya mana buktinya bahwa Allah itu pernah ada dan disembah oleh Musa pada saat itu gitu loh. Ya, bagaimana Allah itu tercatat di sejarah bahwa dialah yang disembah Musa. Jadi ada catatan dia sudah ada sebelum Musa. Dialah pencipta langit dan bumi itu. Mana datanya? Mana rujukannya? Itu saja. Oke. Jadi pertanyaan tadi apa? Iya. Apakah Allah itu ada yang disembah oleh Nabi Musa? Tapi bukan ayat ya. Saya minta data sejarahnya. Seperti di dalam Alkitab itu kan sejarahnya, dia datang, dia bertemu, dia berinteraksi. Tuhan kami nggak datang ke kita celup, sorry ya, jangan samakan Tuhan kita. Tuhan kita beda. Tuhan ya itu, kalau nggak bisa membuktikan, kalau di pengadilan. Karena Tuhan kami nggak kayak kita celup, datang-datang minta makan, butuh. Nah ini kan suka, ini kan beda. Sudah, ini apa namanya, ini namanya penghujatan ya, Tuhan kayak kita celup. Kan gitu kan, Tuhan tante. Jawab aja, lo susah amat, kok nggak bisa. Jawab aja bro, jawab aja bro. Saya jawab, nggak ada. Ayat Tuhan kami ya itu udah, datang deal ya, nggak ada. Tuhan kami nggak kayak tercelup, turun naik minta makan ke dunia.